Barito Putra vs Persebaya Surabaya. Barito Putra saat ini masih berada di papan bawah, tepatnya peringkat ke-15 dalam klasemen BRI Liga 1 2021/2022 dengan torehan 28 poin. Laskar Antasari belum aman dari ancaman degradasi, hanya selisih 4 poin dari Persipura Jayapura yang berada di peringkat 16 dengan 24 poin. Sementara Persebaya Surabaya kini menghuni peringkat keempat dan telah mengoleksi 58 poin. Fakta ini memperlihatkan bahwa kualitas kedua tim memang berbeda. Barito Putra berjuang menghindari degradasi, sementara Persebaya masih bisa bersaing untuk gelar juara. Barito Putra dan Persebaya Surabaya akan saling berhadapan pada pekan ke-31 BRI Liga 1, Senin tanggal 14 Maret tahun 2022. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta.